Head of the National State Intelligence Agency, Sutioso, has asked for more authority for more effective measures on counterterrorism. Sutioso says the current law on anti-terrorism needs revision as it is deemed weak. Itu kan harus bisa menjadi pelajaran, ya, bisa jadikan bahan evaluasi kita semua. Nah, di sinilah saya rasa lalu peran media begitu sangat penting, gitu. Jika kita ingin penanganan terorisme di Indonesia itu lebih memberikan rasa aman, ya, perlu perbaikan di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penanganan terorisme. Ya, itu perlu perbaikan, perlu revisi. Ya, di mana BIN seperti juga intelijen di negara-negara yang saya sebut tadi diberikan kewenangan yang lebih, yaitu untuk boleh menangkap dan menahan, ya, dalam penggunaan kewenangan ini. Jadi dalam penanganan ini tentu kita tetap melakukan penyeimbangan antara hak asasi manusia, kebebasan dan kondisi keamanan nasional waktu itu, kan gitu. Kalau misalnya dalam keadaan normal, masa kita main tangkap, main interogasi, main nahan orang, ya tidak bisa seperti itu juga kita. Jadi biasanya ya ada pihak-pihak yang terus khawatir nanti ini bukan kesalahan. Nyatanya di negara-negara lain bisa lakukan. Malaysia lebih ekstrim lagi seperti saya katakan, dia bisa menahan orang, bisa menangkap dan ngasih kalung elektronik, itu pun dia lakukan.